Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm here with my sister Kelly. So hari ini kami mau buat reaction video. Video ini dari Olumis Short Film yang dibuat oleh Arcadia Gate bersama-sama dengan Kupi Kupi Go. Let's go! Kami tontonnya video pasal apa? Macam pasal hantuan tuh lah. Kupi Kupi seram original. Cantik nih perempuan. Cantik. Memang nampak high quality punya film lah. Ada pokok apa ini ya? Ih, takut jatuh. Siapa ini? Dia blur ya, cekik-cekik dia. Motor dari mana? Cuma kenal ada orang. Ya. Cuma kenal ada perempuan. Macam dia sedang melarikan diri daripada sesuatu. Dia tahu dari apa. Ada orang tinggal dari belakang. Dia kena kejar. Itu benar ada mata merah. Dia tersangkut jatuh. Alalah, dia luka sudah. Ya, macam depan dia tu lari. Dia lari. Oh, mak. Di mana dong syutingnya? Cantik hutan dia. Mana belum? Cantik. Saya suka yang ada syuting-syuting yang detail. Oh, sekarang dia pakai makeup. Dia pakai lipstick. Supaya dia jadi Olumis. Tapi tu, kalau kena makeup artis pula. Cantik. Cumel makeup, wow, model masih muka dia kan wanita-wanita yang di luar sana. Kamu orang tuh semua cantik-cantik mengikut keunikan masing-masing. Oke, okay? Uyak baju deh, mau pergi jahit. Wah, cantik. Oh, saya suka tengok macam dia nangis di jalan-jalan. Bahwa dia punya baju yang kena jahit. Ini lagu tadi. Lama juga deh ini mau jalan-jalan. Jauh juga tempat jahit itu. Serasa petang sudah ini. Kenapa serasa petang sudah ini? Dia pengen mana nih? Dia masuk di hutan, ha? Tiba-tiba basap. Tiba-tiba. Kenapa dia jalan sini nih? Dia sesakit. Dia coba itu perempuan yang tadi yang first pakai baju putih. Bikin takut. Ya, terus masih dia balik rumah nih kan? Betul, dia udah balik rumah. Pukul berapa sudah? Subuh gitu. Subuh baru dia punya kawan panik. Bahaya nih. Sekarang kawannya mau pergi anu, sudah pergi cari kawannya. Ini nanti dia bani. Ada entiti yang tidak dikenali menuju ke rumah dia. Bawa dua efek itu. Nah, kawan dia balik sendiri. Berlumuran darah. Nampak real lah darah dia. Gila. Punya berani. Aduh. Ada apa ini ya? Ada luka pada ini. Apa jadi sama dia di hutan ah? Bayangkan kawan kamu orang balik rumah belum orang darah kaki ayam hilang selipar. Iya, tuh lupa tutup mata. Bintang kuat. Ah, di sini di ujung. Pintu. Punya berani dia. Kawan dia tidak tidur ah, kawan dia bangun. Pasang lampu. Hilang. Sedet. Ah! Berani juga kawan dia ini. Tapi muka dia anu ah, muka dia serius saja. Macam memang macam biasa sudah dia. Dipegang kayu apa itu? Kayu hoki. Bisa tak? Kawan dia makan makanan dari esbok.
patutlah kawan dia tidak dapat tidur malam sebelum makan satu hari. Pasanglah lampu itu. Aduh, bikin takut. Oke, ini next day sudah. Nah, kan. Oh, adik beradik. Ai. Kalau aku rasa something is wrong, memang something is wrong gitu kawan. Rusak dong punya S-Box. Ayah. Nampaknya tinggal dorong dua. Si bisa kasih rusak S-Box dorang semalam. Kenapa dia tidak tanya adik dia apa yang berlaku? Ah? Punyalah balik. Punyalah liner yang lain kalau adik kau kalau datang balik rumah belum uran darah aku tidak tanya apa-apa. Oh sekarang kakak dia pergi cumbuk dia punya adik. Si Lisa exercise dalam bilik. Dia macam exercise. Oh seharusnya dia macam memuja, upacara pemujaan. Dia karena ikut itu perempuan dari hutan. Karena ikut balik rumah. Tidak tahu lah kalau ini upacara pemujaan cara pemujaan yang betul atau tidak, tapi bikin takut lah. Kalau tiba-tiba nampak adik umur orang buat macam tu. Satu orang. Macam yoga, macam tai chi pun ada. Mata dia tu. Tekan toh, isap mencubu. Malam menjelma. Ayah, bila mau habis ni, sakit jantung saya penting. Senang boleh lah tengok ni macam ni. Memang hebat lah kakak Denny tidak penakut. Gila punya bro. Kena ilur adik dia pun yang kenapa dia main bola malam-malam? Kenapa kau main bola malam-malam adik? Aduh. Apa? Kau tidak tahu keadaan di sana? Kenapa dia main bola malam-malam? Kasih tahu saya. Tidak lampu lagi tuh. Itu bola. Aduh, budak-budakan budak. Nah, nak sebuah. Ini sedikit ada tekan cing tadi. Yi. Ada pokok skuter muka dia. Si Norman datang. Gila lah baju dia datang. Apa? Kok bukan begitu? Hai. Si Norman ni buta deh nih. Cinta buta. Next deh. Terang sudah. Boleh bernafas sedikit. Kenapa adik dia mati? Sanggup dia bunuh adik dia. Bukan adik dia. Siapa? Hantu begitu. Ya lah, tapi badan adik dia. Oke, okay, habis. Oke, okay, kami bukan film expert, kami just penonton movie yang biasa. So, hope you guys enjoy. Bye.